Meraup keuntungan besar di dunia bisnis, Raffi Ahmad pun tak tanggung-tanggung memanjakan buah hatinya, Rafathar Malik Ahmad, dengan fasilitas mewah. Bahkan demi memboyong pangeran kecilnya itu ke Solo, Raffi pun tak tanggung-tanggung merogoh kocek dalam, menyewa sebuah pesawat pribadi. Dan beginilah suasana Raffi beserta rombongan keluarga kecilnya di dalam pesawat, serta tingkah Raffi bersama Rafathar yang tertangkap kamera. Terima kasih. Siapa namanya? Wendy saya. Oh Wendy, ini Denny Cagur sama Wendy Cagur. Gimana tadi pengalamannya? Nanti deh, gue pengen nanti kalau pas kita pulang, gue kesini ya. Nanti pas kalau pulang ke Alim, nanti saya mau diajarin sedikit lah. Kita udah nyampe Solo. Solo. In fans, Rafathar lagi istirahat dulu dia. Dia tidur, mukanya ditutupin. Takutnya dicakar-cakar. Enggak, ini katanya gitu. Ini pertama kali Rafathar sama aku sama Memse kita keluar kota bareng. Biasanya dari kemarin yang jumpa fans aku sendiri. Tapi ini karena ya karena sekali-sekali ini minggu depan kan udah masuk bulan puasa. Ya udah deh. Sekali-sekali deh dia ikut. Bos, jadi bos kita Facebooker ya. Jadi dong.